sekitar 20 menit lagi akan take off dari udara selama 7 jam sebelum mendarat di Bandara Narita. Selamat malam Bapak dan Ibu yang berhormat, nama saya Mustafa Kamal, berserta para ini mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Airbus L330 seri 200. Sebentar lagi kami akan menanyakan video penggunaan alat pendeteksi. Kita akan segera mendarat bila kurang 10 menit di pagi hari. Silakan mengenakan sabuk pengaman serta menyimpan kembali sandaran kaki dan layar video ke tempat semula. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di Narita. Silakan tampil standar pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Mohon segera menyalakan sabuk pengaman sampai Anda berada di ruang kedatangan. Baru aja mendarat di Airport Narita Tokyo dan sekarang lagi antri untuk ambil barang-barang beserta semua teman-teman dari Indonesia yang akan bekerja dan berlatih di Jepang selama 3 tahun. Mereka kelihatannya sangat cerah, senang, dan wajahnya menunjukkan harapan yang luar biasa. Tradisi nenek moyang bangsa Jepang sangat terjaga dengan baik. Budaya hidup yang teratur dan tertib turun-temurun diwariskan pada generasi penerus. Bahkan, semangat ini telah menjadi nafas masyarakat di Jepang modern. Kereta api menuju balai kota untuk mengurus KTP teman-teman yang baru datang ini. Karena mereka wajib mempunyai KTP Jepang. Kita naik kereta api. Harga tiketnya adalah 1.900 yen, yang kalau dirupiahin adalah 190.000 rupiah. Jepang terletak di belahan bumi bagian utara. Bagian utaranya bahkan sangat dekat dengan kutub utara. Kondisi ini membuat Jepang memiliki 4 musim. Jepang juga negara yang dilewati cincin api bumi, membuatnya sering dihantam gempa bumi. Sebuah kenyataan yang membuat pemerintah Jepang memaksa semua bangunan dirancang tahan gempa. Pagi ini, para peserta pelatihan kerja tiba di Jepang. Setelah mengemasi barang-barang, mereka langsung menuju balai kota Narita guna mengurus kartu tanda penduduk. Untuk menuju lokasi ini, para peserta naik subway atau kereta api bawah tanah yang sangat terkenal karena ketepatan waktunya.
Mereka merasakan langsung sistem transportasi massal yang sangat teratur.